Kebakaran hutan dan lahan di kawasan kaki Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terjadi Minggu siang. Api dengan cepat menjalar dan membakar semak belukar yang mengering akibat tiupan angin yang cukup kencang. Sekitar 1 hektar lahan di kawasan tersebut habis terbakar. Petugas yang melakukan pemadaman berhasil menemukan pelaku pembakaran di lokasi kejadian. Petugas kemudian mengamankan pelaku untuk menjalani pemeriksaan di Mapolres Lombok Timur. Bila terbukti, pelaku diancam pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan, ancaman penjara 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Tim Liputan Trans 7.